Kode kupon berhadiah untuk belanja di suatu toko swalayan berbentuk bilangan yang disusun dari angka 2, 3, 3, 5, dan 8. Jadi ada 5 angka ya, 5 angka penyusun. Kupon-kupon tersebut disusun berdasarkan kodenya mulai dari yang terkecil. Maka kode kupon 53283 berada pada urutan oke ya dek ya. Ini berarti kuponnya itu ada 5 angka, 1, 2, 3, 4, 5. Dari yang terkecil ya, kemungkinan pertama berarti yang pertama adalah angka 2. Nah gitu kan ya dek. Maka nanti sisa angka di sini itu angka berapa aja? Bisa 3, 3, 5, 8. Nah ini ingat ya, ada unsur yang sama, makanya permutasi unsur yang sama. Gunakan rumus apa? Rumusnya adalah n faktorial dibagi dengan n1 faktorial, yaitu unsur yang sama. N-nya itu ada 4, maka nanti 4 faktorial, unsur yang sama yaitu 3-nya ada 2 dibagi dengan 2 faktorial. 4 kalikan 3 kalikan 2 faktorial dibagi dengan 2 faktorial, maka jawabannya 12. Jadi apabila depannya angka 2 itu ada 12 kupon. Ya, oke. Saya tulis ada 12 kupon. Itu kalau yang angkanya depannya 2. Selanjutnya saya buat lagi 1 2 3 4 5 yang depannya angka 3 ya, Dek ya. Maka nanti di 4 ini sisa angka berapa? 2 3 5 8. Nah, maka nanti keempat angka ini kan berebut ya di urutan sini, boleh empat-empatnya, ada kemungkinan di sini kepake 1 sisa 3, kepake 1 sisa 2, kepake 1 sisa 1. Ya, tinggal dikali aja, 4 kalikan 3 kalikan 2 kali 1, atau disebut dengan n faktorial karena di sini kan bebas. Angkanya berbeda semua, itu artinya n faktorial. Maka 4 faktorial. 4 kalikan 3 kali 2 kali 1. 4 kalikan 3 12, 12 kalikan 2 itu adalah 24 kupon yang depannya angka 3. Selanjutnya bisa kemungkinan lagi ya, 1 2 3 4 5 yang depannya angka 5 ya. Kan 2 sudah, 3 sudah, soalnya yang depannya angka 5. Yang depannya angka 5 terkecil kedua ya, kita pakai angka 2 ya. 5 dan 2. Maka sisa yang belum kepake angka berapa? 3 3 8. Ya toh, 3 3 8 berarti ada unsur yang sama. Maka permutasi unsur yang sama lagi. N faktorial dibagi N1 faktorial. Jumlahnya itu ada 3 angka yang sama, ada 2 nih. Ada 2, maka 2 faktorial. 3 dikalikan 2 faktorial dibagi dengan 2 faktorial, maka jawabannya adalah 3 kupon. Ya, jadi kalau yang depannya 52 itu ada 3 kupon. Selanjutnya 1 2 3 4 5. Yang depannya itu 53. Depannya 53 ya, Dek. Sorry. 53. Maka selanjutnya kita pakai manual aja ya. Selanjutnya kan bisa angka 2 ya, terkecil selanjutnya tuh 2. 5 3 sudah ya, habis 2 nanti kita isi dengan 3 8. Nah, bisa juga kayak gini lagi. 1 2 3 4 5 yang depannya itu 53. Nah, belakang ini tetap 2 ya. Ini kita balik dulu, 8 3. Nah, ini yang kita cari. Urutan ke berapa? Tinggal dihitung aja. Berarti artinya urutan ke 12 ditambah 24 itu 36, 36 ditambah 3 itu adalah 39. Ini 1 ya. Ini artinya 1. Ini adalah 1 kupon. Maka 40. Iya, berarti ini adalah urutan ke 41. Ya. Sampai sini paham ya? Ya, jadi 53283 itu adalah urutan ke 41.